material it off. The first is stop. Stop have three stages: approach, the active articulator move toward the passive articulator in order to form the closure. Berhenti memiliki tiga tahap. Yang pertama yaitu pendekatan artikulator aktif bergerak menuju artikulat pasif untuk membentuk penutupan. And the next is hold. The closure is made, the airstream is blocked and pressure builds up. Yang kedua yaitu tahan atau penutupan dibuat, aliran udara diblokir dan tekanan menumpuk. Next is release. The active articulator move away from the passive articulator, breaking the closure and releasing the compressed air. Yang tiga yaitu rilis ataupun dikeluarkan. The articulator aktif bergerak menjauh dari artikulator pasif, melanggar penutupan dan melepaskan udara terkompresi. And the second topic is continuum. Continuum sounds are produced with a continuation of the flow of the air from the larynx to the vocal tracts and out of the mouth. The example of continuum consonant are is of. You can look at this that example. Okay, the next presenter. Okay, the next material will be explained by me. Voice and voiceless. Major division among speech sounds, which is relevant for all language, is the dichotomy of voice and voiceless. If you put your finger on your Adam's apple or voice box, technically the larynx and produce a very long zzz. You should feel vibration. This show that zzz is a voice sound. On the other hand, if you make a very long zzz, you will not feel the same sort of activity as is a voiceless sound. Jadi pembagian utama adalah diktomi, bersuara tanpa bersuara. Jika kalian itu melakukan jari Anda di simple atau di langit-langit ya, atau kotak suara, dan menghasilkan z gitu, bunyi z yang panjang, yang sangat panjang, Anda akan merasakan getaran. Ini menunjukkan bahwa z adalah suara bersuara. Di sisi lain, jika Anda membuat suara s kayak gitu, panjang, yang sangat panjang, Anda tidak akan merasakan aktivitas yang sama. Karena S adalah suara tanpa suara, gitu. Kan? The next, fricative and affricate. During the production of a fricative, the active and passive articulator are broken, which is heard and hissing for a voiceless fricative and buzzing for a voice one. English F5 and S size are voiceless fricative, while V5 and Z S is are voiced
The subclass of a fricative consists of sound which start, stop, and end up as fricative. They behave as single complex sounds rather than sequences. Jadi fricative and affricate itu selama produksi fricatifnya artikulator aktif dan pasif dibawa. Yang terdengar mendesis untuk frikatif tak bersuara dan berdengung untuk frikatif bersuara. Ukuran F, F5, V, dan S bahasa Inggris adalah frikatif tak bersuara, sedangkan ukuran V5 dan Z itu bersuara. Subclass-nya dari affricative terdiri dari suara yang dimulai sebagai berhenti dan berakhir sebagai frikatif. Mereka berperilaku sebagai suara tunggal yang kompleks dan yang kompleks daripada urutannya. Next, Rega. Oral and nasal. For oral sounds, the velum is raised and pushed again. The back wall of the hard cutting of access to the nose. Nasal sounds like M and A, the nasal cavity for at least part of their production. On the other hand, nasalized sounds as like the vowel in can't preceding a nasal consonant as opposed to the vowel in the cat which precedes an oral one are characterized by air flow through but nose and mouth simultaneously. So di sini ada lisan dan hidung. Untuk suara lisan, velum dinaikkan, suara lisan nih kayak gini, dan didorong ke dinding belakang kuping memotong akses ke hidung. Suara hidung seperti M, N dihasilkan dengan udara yang hanya melewati rongga hidung untuk setidaknya sebagian dari produksinya. Di sisi lain, suara tersengal-sengal S seperti vokal dalam gitu, mendahului konsonan nasal sebagai lawan vokal di kucing yang mendahului yang oral, ditandai dengan aliran udara melalui kedua hidung dan mulut secara bersamaan. Di situ kita bisa lihat gambarnya, contohnya itu. Ya. Oke, next, Rega. Yang keenam. Ada apa nih? Next slide. Nah. Aspirated and unaspirated. When the voiceless plosives PK are the beginning of a stressed syllable, they are released with aspiration, piece, palm, pound, toe, tail, torrent, kind, care, carp. When PTK are not at the beginning of a stressly syllable, they are weakly spirited or unspirited. Ketika plosive tak bersuara berada di awal satu kata yang ditekan, mereka dilepaskan dengan aspirasi. Di situ ada lihat contohnya, ada piece, palm sama pound, toe, tail sama thorned, kind, care sama carp. Terus di sini yang kedua, ketika tidak berada di awal suku kata yang ditekankan, mereka adalah spirited atau unspirited yang lemah, yaitu perform, pacific, PMS, today, taboo, together, concerned, kebab, kanal, gitu.
Okay, the next material will be presented by Desmond. Next, Rega. No, masih gua kayaknya nih yang ketujuh next. Iya kan? Iya, Mas. Iya, ada plosive. Plosive-plosifnya lupa. Di sini ada plosive, gutter plosive, an addiction to the bilbil, PB, alveolar, CD, and velar, key, gay, plosive, the all plosive, often referred to as glottal stop, also occur in English. The glottal plosive has a number of uses. See the following sentence. Section. Heart attack without heart attack. Selain plosive bilabial, alveolar, dan velar, glottal plosive sering disebut sebagai glottal. Stop juga muncul dalam bahasa Inggris. Glottal plosive memiliki kegunaan. Lihat bagian berikut. This is an apple. With heart attack, this is an apple, not a pear. Glottal replacement without word. Butler between word felt wrong. Glottal reinforcement. Di situ ada serangan keras, tanpa serangan keras, ini sebuah apel. Dengan serangan keras, ini apel, bukan pir. Pergantian glottal dalam kata-kata, kepala pelayan, antara kata, merasa salah. Penguatan glottal yaitu tawanan, tetap tenang. Next. Here will be explained by Desma, thanks. Oke, yang ke-8 ada trill, flap, or tap. Some varieties of English also have subtypes or stops, non-taps or trills. While a plosive is characterized by a complete obstruction of oral airflow, followed generally by release of that airflow. Ya, bisa dibaca ya di sini. Kemudian, trills are repeat taps where our active articulator vibrates against the passive one. Di situ ada contohnya, ada stress, ada unstress. Ya, itu. Jadi, maksudnya itu beberapa jenis bahasa Inggris juga memiliki subtype stop, tap, atau trill. Sementara plosive dicirikan oleh penyumbatan total aliran udara oral, diikuti umumnya dengan pelepasan aliran udara. Dan ketukan adalah gerakan balistik yang sangat cepat di mana artikulator aktif melakukan pukulan sekilas terhadap artikulator pasif. Itu yang paragraf pertama, ini yang some varieties of English. Itu maksudnya ya. Kemudian yang paragraf yang kedua maksudnya, trill adalah ketukan berulang di mana artikulator aktif bergerak melawan artikulator pasif. Trill sekarang agak tidak umum untuk penutur bahasa Inggris. Meskipun upaya untuk meniru bahasa Skotlandia sering melibatkan penggulingan R atau S. Next slide.
Yang kesembilan ada liquid. Liquid is a consonant produced when the tongue approach a point of articulation within the mouth, but does not come close enough to obstruct or constrict the flow of air enough to create turbulence as with fricatives. Jadi maksudnya adalah liquid adalah konsonan yang dihasilkan ketika lidah mendekati titik artikulasi di dalam mulut, tetapi tidak cukup dekat untuk menghalangi atau menyempitkan aliran udara yang cukup untuk menciptakan turbulensi seperti pada frikatif. Di dalam liquid itu ada dua macam, yaitu ada lateral liquids dan non-lateral liquids. Nah, yang pertama itu ada lateral liquids. Di situ bisa kalian baca. English has two lateral liquids. Jadi bahasa Inggris itu memiliki dua liquid lateral. Bisa dibaca ya. Next slide. Kemudian ada non-lateral liquids. English has three non-lateral liquids, with most dialects having two or protic. Some having a third trill and some having only one air dropping. Bahasa Inggris memiliki tiga cairan non-literal, dengan sebagian besar dialek memiliki dua atau rotik, beberapa memiliki yang ketiga atau trill, dan beberapa hanya memiliki satu atau air dropping. Seperti pada rabbit, run, and burrow, disebut sebagai aproximasi retroflex, yaitu lidah dibawa ke depan dan meringkuk ke belakang menuju langit-langit mulut, atau retroflexion. Itu mendekati langit-langit mulut tetapi tidak menyentuhnya. Suara dilepaskan dengan menurunkan rahang dan menarik lidah kembali ke posisi netral. Ini adalah suara R yang paling umum dalam bahasa Inggris. Borrow. Jadi lidahnya tuh nggak nempel, langit-langit mulut. Next slide. Yang ke-10 ada glides. A glide like a liquid is a consonant produced when the tongue approaches a point of articulation within the mouth, but doesn't come close enough to obstruct or constrict the flow of air enough to create the turbulence. Jadi maksudnya adalah glides itu seperti liquid. Adalah konsonan yang dihasilkan ketika lidah mendekati titik artikulasi di dalam mulut, tetapi tidak cukup dekat untuk menghalangi atau menyempitkan aliran udara yang cukup untuk menciptakan turbulensi. Tidak seperti hidung, aliran udara tidak diarahkan ke hidung. Di situ ada dua ya contohnya dari glides, yaitu labiovelar glide, yang kedua ada palatal glide. Next slide. Enough, Nesma. Thank you. Kembali ke David.
Unmute dulu, Pit. Baru ngomong. Maaf, lupa. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan klik di chat box buat teman-teman. Thank you. Oke, teman-teman, langsung aja mungkin silakan yang mau bertanya. Oke, jadi ini nggak ada yang mau bertanya atau sudah mengerti semua? Silakan. Jangan ngomong dalam hati ya, kita nggak ngerti kalau ngomong pakai bahasa kalbu. Mungkin kita buka dua saja ya. Silakan yang mau bertanya. Yuk, yang mau nanya yuk. Kayaknya nggak ada yang mau nanya ini, Kak. Ya udah, tutup aja ini. Pit. Kalau nggak ada yang... Nggak apa-apa. Ntar di-share lagi aja PPT-nya di grup. Kalau ada yang masih belum ini. Oke, fix. Ini nggak ada yang mau nanya. Yuk, tutup yuk, David, Nang. Tutup, silakan, David. Halo, David. Voice. Ya, halo. Langsung tutup ya. Okay, I think enough. That is our presentation today. If there is mistake, we apologize to all of you all and to our God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay. Before closing ya, setelah video ini nanti di stop, kita ada tugas dari Mister untuk review
materi grup 2 dan grup 3 yang sekarang. Berarti untuk yang grup 2 kemarin, grup 2 nggak perlu review presentasi dia. Dan yang perlu review adalah selain grup 2. Untuk grup 3, yang grup 3 ini, yang presentasi hari ini nggak buat video lagi tentang penjelasan materi dia. Yang buat adalah yang selain grup 3. Paham ya sampai sini? Paham. Oke, silakan ditutup, di stop Desma recordingnya.